Muniang tina rasa prihatin tur kaluang karena kasus korupsi bansos anu ngabaut Bupati Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep pamimpin daerah leuwih muser karena mangpirang hal anu visioner. Saestuna Bupati tekudu masoalkeun hal anu sipatna teknis, dumeh boga potensi panyalimpangan. Nalika diwawancara dina salah saeji acara di Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun kaprihatin turta kaleuwangna karena kasus korupsi anu dilakonan ku oknum pamimpin daerah di Jawa Barat, nyaeta Bupati Bandung Barat patalijeng bantuan sosial COVID-19. Dirina nandeskeun eta hal teh bakal jadi bahan pieuntengeun sangkan pamimpin leuwih museur karena mangpirang hal anu visioner. Ulah ngurus masalah teknis lantaran boga potensi panyalimpangan kawas gratifikasi. Pertama, jangan main-main. Pertama, saya prihatin dan sedih lah ya, karena terjadi lagi di Jawa Barat, apalagi kasusnya urusan bansos COVID yang sementara kita semua kan lagi berjuang memulihkan pandemi, memastikan bantuan sosial itu sesuai dengan sasarannya, sehingga saya sangat prihatin. Kedua, ini menjadi pelajaran agar para pemimpin fokus pada hal-hal yang visioner dan begitu ya, jangan terlalu turun ke teknis yang sifatnya ada potensi-potensi pelanggaran. Kalau seorang bupati mengurusin bagaimana bansosnya diatur, siapa yang mendapatkan pekerjaannya, punya peluang gratifikasi, peluang hal-hal yang telah jadi, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk tidak diikuti apapun jenis-jenis. Karena itulah kenapa saya rajin mendatangkan KPK ke Jawa Barat untuk mengedukasi semua pihak tentang apa-apa yang harus dihindari dan apa-apa yang harus diikuti aturan. Sajroning itu, Bupati Bandung Barat A. Umbara dicendekeun minangka tersangka ku Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dina kasus korupsi waragat bansos COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.